Ja, kann auch wieder. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد سيدة حضرين yang dirahmati Allah sekalian Imam Ibn Jauzi ada menulis di dalam sebuah kitab beliau dengan beliau menyebutkan suatu rangkaian kalimah yang sangat menarik beliau telah menulis dan menyatakan bahawasanya Ramadan itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Satu kalimah yang kalaulah dibaca ataupun didengar oleh orang-orang awam yang seperti kita dengan kita tidak melihat ulasan dan kupasan yang dibuat oleh Imam Ibn Jauzi pastilah menjadi semacam suatu persoalan yang menghairankan di hati kita. Lalu Ibn Jauzi telah menghuraikan dan mengupas dengan panjang lebar mengapa beliau menyebut bahawa Ramadan itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama, beliau menyatakan bahawasanya Nabi Yusuf termasuk dengan Nabi Yusuf sendiri ada 12 orang adik-beradik. Dua orang Nabi Yusuf dan Bunyamin itu satu mak yang lain. Manakala 10 adik-beradik yang lain itu satu ibu yang lain. Jadi jumlahnya 12. Maka bila dihumbankan Nabi Yusuf, adik-beradik dia tendang dia masuk dalam telaga, maka terasing tinggallah Nabi Yusuf berseorangan di dalam telaga. Manakala 11 adik-beradik dia yang lain berada di luar sana. Maka demikian kata Ibn Jauzi, bulan Ramadan ni bila dia masuk dan menjelang tiba, dia datang aja macam terasing 11 bulan yang lain. Sebagaimana Allah asingkan adik-beradik Nabi Yusuf daripada Nabi Yusuf, demikian macam terasing 11 bulan lain bila datangnya Ramadan Al-Mubarak ini. Tidaklah ada bibir lidah menyebut sepanjang bulan ini melainkan bulan Ramadan sahaja. Macam terasing bulan lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kata dia, bila adik-beradik Nabi Yusuf tu 12 orang, maka Allah juga menjadikan 12 bulan dalam setahun. Ada persamaan dengan apa yang terjadi ke atas Nabi Yusuf. Seterusnya, kata Imam Ibn Jauzi, Nabi Yusuf ini cantik orangnya. Dan telah kita maklum cantiknya Nabi Yusuf sehingga disebut oleh para ulama, sekiranya dia minum air menghadap kepada manusia, maka nampak air itu mengalir antara kulit dan batang leher dia. Cantiknya kulit Nabi Yusuf. Demikian kalau dia berdiri menghadap kita, kata ulama, kita tengok di bahagian lutut dia ke bawah, nampak berbayang merecik cahaya buah betis dia di belakang, tembus sitru melalui tulang keting dia tu. Cahaya dia jernih macam mana, cantik kulit dia tu. Begitulah cantiknya Nabi Yusuf. Sehingga dibanding-bandingkan dalam beberapa perbincangan oleh para ulama, walaupun para ulama sebenarnya bukan nak bandingkan sangat, semua nabi-nabi itu cantik,
Tapi ada yang sekadar membahas antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yusuf alaihi salam, mana yang lebih cantik. Umumnya menyatakan Nabi Muhammadlah paling cantik. Tapi tidak tertanding juga cantiknya Nabi Yusuf itu. Makanya Ramadan ini, katanya Imam Ibn Jauzi, merupakan bulan yang paling cantik, mengatasi kecantikan bulan-bulan yang lain. Walaupun bulan Zulhijjah itu ada ukufnya, tetapi kata Imam Ibn Jauzi, bulan itu di kawasan terjadinya haji itu hanyalah turun beberapa kerat ayat sahaja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini di antara menurun apa yang disebut oleh para ulama. Tapi Ramadan itu bukan bulan diturunkan sebahagian ayat, tapi diturunkan Al-Quran itu. Maka Ramadan menjadi lebih cantik daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Nabi Yusuf cantik mengatasi nabi-nabi yang lain. Seterusnya Ibnu Jauzi menyatakan bahawasanya, siapa je melihat kepada Nabi Yusuf, jatuh cinta dia, tergila-gila dia. Hatta seekor serigala yang cuba diperangkap oleh adik-beradik Nabi Yusuf supaya terkam Nabi Yusuf, tak jadi dia. Lemah sendi dia, lumpuh dia tengok cantiknya Nabi Yusuf. Tak lalu nak makan. Lawanya Nabi Yusuf. Sehingga kita tahu Zulaikha bukan tergila-gila dah, tapi gila babi ke Nabi Yusuf. Zulaikha tu lawanya. Dan kita maklum kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran, apabila Zulaikha dia pun dah tak boleh tahan perasaan, sakit juga hati dia kerana mulut, ni cerita orang perempuan ya. Mulut dayang-dayang di dalam istana ni, rumus sebar berita bisik dari mulut ke mulut. Apa kejadah Zulaikha? Zulaikha ni kalau ikut satu riwayat, dia bini kepada ketua polis Mesir pada zaman itu. Kebukit aman tu dia punya, jangan main-main nak usik tentu agak. Zulaikha tu maka bercakap dayang-dayang ni, apa kejadah Zulaikha ni? Budak kutip dalam telaga pun dia gila tak tentu agak. Lepas tu jadi hamba, dijual beli pula. Itu yang digila-gilanya pula. Jumpa kita cerita Yusuf. Sembang dengan orang tu cerita Nabi Yusuf. Bercerita ke dayang tu keindahan Nabi Yusuf. Bertemu dayang yang ni bagi tahu Nabi Yusuf tu wangi jasad dia. Mau tak wangi bau kasturi, dia Nabi. Bukan nak perfume apa pun. Dia Nabi. Jasad Nabi-Nabi ni lebih harum daripada kasturi demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melintas larut malam, tak payah menyorok mana. Pertama, tercium bau kasturi. Tahulah orang dia kat mana. Yang kedua, merecik cahaya daripada tubuh. Penjuru mana pun dia berhenti. Rasul tu. Hebat. Nurun ala nur. Berlapis. Cahaya atas cahaya. Jadinya Zulaikha dengar. Orang kata ke dia macam-macam. Bini ketua polis tak sedar ke diri. Budak kutip pun tergila-gila. Itu yang dia angin tu. Itu yang riwayat, dipanggilnya 40 orang dayang, 20 belah sini, 20 berbaris belah sana. Pegang buah tufah, buah apple, sebiji, sikin, pisau satu. Aku suruh kerat apple aja, nak buang kulit ke potong 4 apple terpulang. Cuma, bila aku tepuk aja, baru start potong buah apple tu. Kamu kena tengok siapa yang lintas depan kamu. Makanya sana satu pintu, di ujung tu satu pintu. 20 sini, 20 sana. Zulaikha duduk tengah. Dia dah bagi tahu ke Nabi Yusuf, bila saya tepuk aja, kamu kena keluar. Kan
Toke-toke selalu panggil hamba dia. Gitu aja. Dulu-dululah. Hari ini tepuk bodek banyak. Ya. Ini tepuk panggil Nabi Yusuf keluar. Dia tepuk aja Nabi Yusuf tolak pintu. Lalu aja. Lalu batuk tidak, ehem tidak, kelip mata tak. Kalau dia jentuh aja tiga mati. Confirm. Kerana cantik lembutnya bola mata Nabi Yusuf. Dia lalu, lalu dengan dengan malunya, dengan tersipunya, dengan tak tahulah perempuan laki kanan. Kita aja ke jenis macam tu jadi terpengkang-pengkang tak ketahuan. Nabi-Nabi tak ada, dia malu. Itu yang saya pesan di mana-mana saya sebut. Kalau Ramadan ni, khusus kita yang lelaki ni, kalau nak pergi bazar Ramadan, jangan masuk waktu puncak, bahaya. Antara 6.20 ke 7.10 tak usah duk pergilah. Sebab tak tahu pilih. Nak tengok yang mana tak tahu. Tengok perhayam ke perhorang. Yang mana nak tengok. Sama cantik. Sama berkilat itu. Tak tahu nak beli yang mana. Janganlah hancurkan puasa dengan bazar Ramadan. Pergilah awal sikit. Lebih selamat. Tu baru. Satu pohon macam tu aja. Nabi Yusuf tu cantik mana? Dia lalu je. Pas bau la ilah lallah, bau lembut kasturi Nabi-Nabi yang tak tahulah. Peluh dia. Wangi sangat. Saya masa ambil pingat, adalah dapat apa ni, PPT, pingat pekerti terpilih. Mak aku ni baik benar budi pekerti. Tuanku Sultan bagi, alhamdulillah. Wanginya lah. Masa salam nak ambil tunduk tu. Saya bila dah tu rasa nak kona balik tuanku, buat sebotol rasa nak cakap aja. Tapi tak masal pula kan, ya, dapat bintang nak minyak atar dia pula. Punya wangi. Ha tu nak sebut. Tu saya terbayang macam manalah wangi Nabi-Nabi ni. Rindu sangat, ya. Jadinya dia lalu je bukan buat apa. Ah ha, tenganga semua tak cakap kelip mata pun tak. Sampai ujung Nabi Yusuf masuk berdebung tutup pintu menjerit semua. Ada yang sekerat, ada yang dah terkulai, ada yang dah putus kutip. Dia ingat kutip buah apple, lupa kutip kuku jari sendiri. Masa itulah Zulaikha berjalan dari ujung pintu ke ujung pintu, dua tangan di belakang macam ni. Sampai lalu dia tengok dayang. Macam, kudung. Ni, akak kenapa kak? Putus jari. Ai, banyak darah keluar kak. Cik, kan saya suruh potong apple. Apa hal pergi kerat dua jari ni? Dia kata seko-seko lepas ke ujung. Sampai tu baru dia buat conclusion. Baru khulasah dia sampai. Sebab itu lain kali cermat mulut lidah masing-masing jaga lah elok. Oh kutuk aku kat belakang bukan main. Katakan aku macam-macam. Handbag besar lah. Kau ingat aku tak tahu. SB sampaikan dekat aku semua. Gitulah. Marah dia. Ah, kata aku tergila-gila ke Yusuf. Tak sedar ke diri. Macam. Dia lalu je kudung habis jari korang. Aku ni Yusuf yang nanak nasi aku. Dia buat fresh orange aku. Malam nak tidur dia kibas cadar aku semua. Dia susun bantal. Buka tutup ekor lampu semua dia buat. 24 jam dia di hadapan aku. Kamu ingat macam mana? Ketera lah aku tak luka tak apa. Kamu dia lintah pun kudung jari dah. Mulut yang kali cermat. Ah, jangan nak kutuk belakang-belakang. Pergi klinik semua. Tu Zulaikha tu. Klinik satu Mesir, dia pun ada satu M juga. Peri ya. Duit bapak ada di sapu semua. Ha ini. Cantiknya Nabi Yusuf tu. Maka Ramadan ni kata Ibnu Jauzi, bulan yang lebih cantik daripada bulan-bulan yang lain. Di antara lagi Ibnu Jauzi menyebut, di akhir, lebih kurang selepas 40 tahun, Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan negara Mesir. Dia dah stable dah politik semua dengan ekonomi semua set cantik dah. Dia dah atur elok simpanan stok apa semua 7 tahun kemarau apa semua ni. Okey dah semua, dia tengok dah boleh pergi dah dia letak jawatan. Dia meletakkan jawatan ujung tahun ke-40 menjadi menteri keuangan. Setelah dia rasa dah okey. Hari ini lingkup tungging terbalik. Tak letak jawatan juga. Tak ada apa. Opa saya kata nothing what-what punya. Tak ada apa-apa. Salam bedak aja. Anak kata apa. Hadirin sekalian. Bila tahun yang akhir itu.
Setelah diaturkan, kita kata perangkap tu tak kena juga. Tapi macam trik Nabi Yusuf lah, dipegangnya Bunyamin. Kerana diarahkan pengawal istana, ambil cupak gantang gandum milik adik dia tu, sapukan gam, tekat, letak duit emas bawah tu. Masukkan cepat dalam buntil. Dia ada lebih kurang 9, 11 buntil, 10 buntil. Seorang jaga anak dia, ayah dia Nabi Ya'qub. Yang lain tu turun. Abang dia gangster 08 yang terajang Nabi Yusuf tu, yang jadi ketua tu. Nabi Yusuf kata kat pengawal yang kecil tu, ha, dia punya guni tu kau masukkan duit lekat tu, biar orang keluar dulu. Itu yang diorang balik. Happy lah. Itu round kedua tu. Seronok lah. Tengah berjalan tu, Nabi Yusuf kerah tentera, blok semua. Tangkap secara borong semua adik-beradik dia, mengadap balik ke istana. Dia orang seorang pun tak kenal Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf kata, saya dah lah tolong kamu, tapi kamu ni tak berhenti-berhenti buat jahat. Ha, dia hantar mesej. Dia nak ingatkan balik abang-abang dia tu, ni depan kamu ni siapa ni. Sekarang aku tahu dalam ramai ni, tapi aku tak tahu siapa. Ada seorang dah curi duit emas. Pandai pula meletakkan gam di bawah cupak gantang untuk gandum tadi. Buka satu-satu. Dan disuruh buka guni gandum Bunyamin tu yang akhir sekali. Buka satu tak ada, dua tak ada. Sampai akhir, buka-buka ada. Katanya Nabi Yusuf, tangkap budak ni, simpan dalam bilik aku. Yang lain pergi balik. Itu panjanglah cerita. Bila masuk dalam bilik itulah, barulah Nabi Yusuf bagi tahu ke Bunyamin, akulah Yusuf. Sedih tuan-tuan, ayat tu memang menangis kalau baca. Tu kalau di Mekah, Madinah, tak kira imam siapa pun naik tarawih, mesti menangis sampai ayat tu putus nafas. Memang sebab tergamam Bunyamin. Entah Yusuf kan, baru tahu. Panjanglah riwayat tu. Tapi nak sebut, dia pun cerita tu semua, akhirnya dia hantar balik. Bila balik tu, Nabi Yusuf kirim balik Bunyamin ni dengan abang-abang dia bulan-bulan yang lain. Tolong bawa jubah aku ni. Pegang lipat leklok jubah ni. Kamu nak sampai ke rumah, sama ada kamu baling ke udara jubah ni, ataupun pegang kibas saja. Kemudian lihat apa yang terjadi. Lalu adik dia Bunyamin pun dengan penuh ikhlas bawa jubah dengan abang-abang ni pergi. Ada riwayat kata setengah batu. Nabi Ya'qub tu dah buta menangis. Kenang ke Nabi Yusuf 40 tahun tuan-tuan. Menangis. Dia duduk dekat jendela tengok macam tu, mata tak nampak. Sekali dikibas di lambung jubah Nabi Yusuf, dia tengok macam tu bangun. Ya Allah, Yusuf, Yusuf, Yusuf balik nak. Aku kata dah Yusuf tak mati. Ha, dia hentam anak-anak dia. Aku dah kata Yusuf tak mati. Ni bau Yusuf ni, la ilaha illallah, Yusuf dah dekat dah ni. Tu jubah Nabi-Nabi. Kita baju kita pun tuan-tuan ada bau tau. Eh, kau jangan gelak-gelak. Kan aku suruh kibas kan, pingsan semua. Kalau anak demam, nah jangan main aura kita ni. Kalau anak demam, buka jubah ke baju yang selalu kita pakai, jangan basuh dulu. Tekapkan buat selimut, insyaAllah pulih. Dia ada aura. Tapi jangan bini kau tekat di lambung jubah tu, tak nak ada. Ha, dia lain pula, ya, anak tu. Jadi dia ada ruhiyah kita panggil, sel jasad kita ni. Maka akhirnya dia tahu begitu gini, rengkah bawa semua adik-beradik. Barulah Nabi Yusuf perkenalkan diri. Dan itulah Allah Ta'ala menzahirkan ta'wil mimpi Nabi Yusuf. Bulan, bintang dan matahari sujud tu, itulah hari dia. Dan di akhir itu, dia mengampun dan memaafkan kesalahan dan dosa saudara-saudara. Dia maafkan kesalahan mereka. Demikian Ramadan ni kata Ibnu Jauzi, macam Nabi Yusuf. Di akhir nanti malam Syawal, dengan barakah Ramadan ini, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita semua, insyaAllah. Itu Ibnu Jauzi, dia kupah tu terlalu panjang lah, masa tidak mengizinkan. Yang kedua saya nak sebut, Ramadan ini adalah perkara yang berkait dengan nubuah. Kita tahu puasa difardukan tahun 2 Hijrah. Nabi sampai, Nabi declare pada tahun 2 Hijrah, puasa di bulan Ramadan. Pengisytiharan yang dibuat di hadapan
seluruh ahli kitab yang ada di Madinah. Yahudi, Nasara yang memang anda-anda Taurat Injil ni, mereka dengar tu mereka tahu ini Nabi. Sebab orang-orang Yahudi itu, ahli kitab itu, mereka juga berpuasa. Ada riwayat menyatakan puasa mereka tahan ni bermula daripada Isyak. Ada yang menyatakan bermula daripada Maghrib, bawa ke subuh. Dari Isyak, bawa ke subuh penghujung malam. Maka subuh nanti baru dia berbuka puasa. Itulah puasa ahli kitab. Ratusan tahun lamanya di Yathrib, yakni di Madinah. Dan mereka menguasai keseluruhan kawasan Yathrib itu. Tidak ada siapa yang berani menentang mereka. Karena mereka ahli kitab yang handal. Dikira ulama dan muallim, murabi, rahib, rabai yang menguasai seluruh penjuru Madinah. Tiba-tiba datang seorang yang buta huruf. Bangun. Berdiri dengan beraninya. Membacakan ayat kutiba alaikumusiyam hingga akhir. Di mana yang diistilahkan puasa itu, maksud puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai daripada terbit fajar hingga jatuh matahari disertai dengan niat. Itulah maksud puasa menurut hukum fiqah. Mula daripada subuh habis ke maghrib. Mereka telah berpuasa ratusan tahun. Mula daripada maghrib habis ke subuh. Rasulullah berdiri di hadapan mereka. Nabi tiun 360 degree. Tegamam ahli-ahli kitab, rahib dan rabai. Siapa dia ni? Kalau dia tidak seorang Nabi, dia takkan berani istiharkan puasa ini. Sah dia Nabi dan Rasul. Sebab itu dia berani mengistiharkan puasa. Ini dimaklumi oleh ahli-ahli kitab. Walaupun dia buta huruf. Dan dia dikira outsider, seorang luar. Daripada Mekah, bukan orang Madinah asalnya. Tiba-tiba datang dengan something gede beda pi diklaim macam tu, membatalkan ibadat yang lain hanya menurut dia aja. Ini tidak akan mampu dibuat oleh orang awam biasa kecuali dia memang seorang rasul. Maka pengisytiharan puasa itu kalau bagi umat Islam bukan sekadar lapar dahaga saja, tapi berkait dengan nubuah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istihar puasa itu jelas makamnya sebagai Nabi dan Rasul. Makanya bila kita berpuasa, kita menyungguhkan diri. Bererti kita mempertahankan makam nubuah itu. Bukan soal lapar dahaga. Kalau kita lapar dahaga tiap-tiap hari, kita lapar dahaga bulan lain pun. Tapi nubuah itu. Sebab ujungnya itu takwa. Bukan sekadar iman sahaja. Meyakini Rasul itu seorang Rasul dengan tidak melihat akan wajahnya, menjadikan kita manusia yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, maka dikaitkan pula oleh Ibnu Jauzi dengan Nabi Yusuf. Berartilah puasa itu bertalian salurannya sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Ada kaitan nubuah, kenabian dan kerasulan di sana. Umumnya amalan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah berpuasa. Oleh karena itu, mari kita meneruskan amalan berpuasa kita. Dengan menyungguhkan diri, mengharapkan pertolongan dan pembelaan daripada Allah. Yang kedua ringkas, saya mohon maaf. Dan saya katanya tempat sesi borang 18 ke apa. Ya? Yang tu pun haru juga borang tu. Ya? Saya minta awal ni kerana lepas ni saya diminta sungguhlah oleh kawan-kawan di apa, kebun kuda, apa kuda ni? Bukit kuda, kandang kuda lain. Yang tu madu tiga piramdi tu dia golek tak boleh tidur dalam bilik. Itu kandang kuda. Ini bukit kuda. Dia minta sangat, dia kata ustaz lambat sikit. Lepas witir kami pun ustaz sampailah. So saya kejar jugalah menyampaikan hajat orang. Itu yang kedua, maka saya minta awal. Kalau pertengahan, saya tak tahu pukul berapa pula dari sini. So, saya boleh buatlah witir setakat mana dapat di sana. Baki saya boleh buat lepas ceramah di sana atau di rumah nanti. Atau terus tidur je, bangkit-bangkit subuh je. Salah satulah. Itu bukan nak bohong pula. Kadang letih tak terbangun pula. Baik.
Seterusnya setelah hampir 8 bulan di Yaman, dia melanjutkan pelajaran di sana, tiba-tiba tak boleh habis kerana peperangan yang terjadi. Maka saya dan beberapa ratus pelajar yang lain terpaksa balik, termasuk isteri dan anak-anak. Bila balik ke sini, saya mengusahakan juga untuk menyambung ijazah sarjana saya dalam bidang syariat dan khususnya dalam bidang sirah ini. Saya sayang tersangkut ni, saya nak habiskan juga. Alhamdulillah saya dapat dia masuk untuk melanjutkan pengajian ijazah sarjana saya di sebuah universiti di Riau, tempat ustaz. Ini ustaz doa lah, nanti selalu jumpa ustaz, kita makan nasi padang lah. Di Pekanbaru sana, di Riau. Saya akan memulakan sesi pengajian setahun setengah aja. Tak payah 3 tahun ke 5 tahun, tak payah setahun setengah. Saya menyambung aja. Silibusnya sama, subjek semua sama. Hajat nak sambung habis ijazah di Yaman tak berkesempatan. Dan saya berazam untuk menghabiskan juga. Dan di sana diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Saya tak pedulilah sijil ijazah ni, tapi yang penting nak terus. Hanya itu je peluang laluan saya buat pahala lepas saya mati nanti. Saya nak kongsikan ilmu dengan manusia seramai-ramainya. Serentak masa yang sama, anak saya yang lelaki pula sampai dah surat dapat masuk sebuah universiti di negara China. Dia buat master dalam bidang food and science. Anak perempuan saya Siti Akilah yang pakai purdah dulu ada datang 2 kali sini. Sudah 4 bulan di Melbourne University di Australia ambil bidang IT. Cerita bukan anak-anak saya, bukan saya, ceritanya duit. Tu ceritanya. Kita bukan ada gaji tetap. Biar siswa ada, kita usahakan zakat, cuba-cuba cari. Kalau ada orang bagi, kita ambil. Jadi, saya datang di mana pun sekarang, saya tengah kumpulkan dana untuk kami bertiga. Walaupun malu anak dah master, awak baru nak ijazah, tak kisahlah. Yang penting belajar sampai mati. Ya? Imam, ulama yang besar, Abu Lais As-Samarkandi. Tuan-tuan, dia mula belajar dan dapat membaca Quran ketika umurnya 57 tahun. Dan tengok main-main bab belajar dalam Islam ni. Biar dah tua tinggal kita kapuk tubuh belajar. Tak apa. Asal nak. Jadi saya datang, saya bawa barang jualan tu nak beritahu. Tak ada payah-payah ada. Saya tak jual kapal terbang tuan-tuan, takut hilang. Nak jual bab berat, saya pun pinggang sakit, slip di, tak larang nak angkat. Nak jual minyak kapal-kapal, sapu dek lanun. Beria-ria nak buat jemaah, buat haji begitu gini. Simpan duit, takut hilang pula. Jadi saya jual kopok-kopok aja. Saya kampit RM10 macam tu aja. Kopok, maruku adalah. Nanti lepas solat, tuan-tuan sambil balik singgahlah. Anak saya ada jaga. Atau kalau tuan-tuan berasa dengan surau, nak bantu dengan kutipan derma, hampa je lah sejadah. Kita kongsikan pahala beramai-ramai, bantu saya lengkapkan ijazah sarjana saya insyaAllah. Jadi itu saja, terima kasih. Saya nak berkuda ke kawasan Kelang tu. Jadi nanti kita bertemu dalam hari yang lain. Saya hanya mohon laluan. Bersalam tu hari-hari lain lah. Ya? Hari ni tak payah bersalam. Saya nak cepat, tuan-tuan pun nak solat dah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.